sebagaimana slogan, ke slogan, ke peribahasa, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Nah, apa pentingnya konteks kepemudaan dan kepemudian dalam mana-mana masyarakat, mana-mana wilayah, mana-mana kawasan, mana-mana negeri, mana-mana negara sekalipun, pentingnya orang muda, kekuatan orang muda, kecerdasan orang muda. Orang muda ni satu aset yang cukup penting. Yang inilah yang Allah suruh jaga dan bagaimana cara kita nak mengacuan dan bentuk mereka menjadi sama seperti sifat yang Allah sebut pemuda yang beriman. Kenapa pemuda? Dalam ayat 8 dalam ayat 9 Allah sebut apa? Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami menjadikan apa-apa yang berada di atas permukaan bumi ini sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji siapakah yang lebih baik amalannya. Muda dan tua memang kita kata perbezaan dari sudut umur, perbezaan dari sudut ilmu maybe, persamaan dari sudut pengalaman maybe, persamaan dari sudut sifat kematangan maybe. Tetapi apa yang kita nak sebut ialah golongan muda yang Allah sebut inilah yang paling mudah terkesan, yang paling mudah terbuka dan terdedah, yang paling mudah tergoda dengan godaan dunia. Orang hak kata pemuda-pemudi inilah yang paling mudah terbuka dan terdedah dengan hambatan materialisme. Hak kata pemuda-pemudi inilah yang paling terbuka dan terdedah dengan hambatan dunia. Hak kata hak muda, hak kata hak mudi inilah yang paling sukakan bentuk-bentuk kemasyhuran, populariti, glamour, terkenal, follower tu, follower ni. Hak tua tak ada ke sifat tu? Ada. Tapi dengan ilmu mereka, kematangan mereka, usia mereka, dia jadi lain. Tapi hak muda lah yang paling mudah terdedah dengan materialisme ni. Hak jenis godaan dunia ni. Hak jenis kaya-kaya ni. Hak jenis nak harta banyak ni. Hak nak pitih bertambung ni. Hak nak masyhur, nak dikenali ni. Jenis sifat-sifat yang dikehendaki oleh jiwa-jiwa dan perasaan muda-mudi. Tapi tuan-tuan tengok, karakter ini disebutkan oleh Allah. Siapa Ashabul Kahfi? Banyak ulama-ulama di dalam tafsir yang muktabar menyebut mereka adalah anak-anak kepada pegawai-pegawai tinggi dan menteri-menteri kerajaan pada masa itu. Anak pegawai besar, anak menteri. Dengan kata lain, harta sentiasa di sisi mereka. Harta banyak, duit banyak, pangkat tinggi, segala kemudahan mereka dapat. Ada kereta besar ni sebuah hari ni, ada motor besar, ada macam-macam aset tu, aset ni, ASB, A apa ikut dia lah. Tapi disebabkan budaya yang menggelombang pada masa tu adalah budaya taghut, adalah budaya kezaliman, adalah budaya paksaan, adalah budaya mensyirikkan Allah dari sudut menyembah dan sujud kepada berhala-berhala. Tak lebih tak kurang mereka menjadikan haiwan korban dan diniatkan korbanan dan sembelihan itu atas nama berhala tadi. Tetapi dengan iman tadi, banyak duit pun aku sanggup tinggalkan nak menyelamatkan iman ni. Pangkat besar bapa aku pun aku sanggup tinggalkan nak selamatkan iman ini. Kereta banyak pun aku sanggup selamatkan iman ni. Motor banyak pun aku sanggup selamatkan iman ni. Jadi inilah yang Allah nak angkat, mereka sanggup tinggal habuan-habuan yang menjadi kegilaan, yang menjadi minat, yang menjadi dambaan. Hari ini tanya anak-anak muda, apa yang saya sebut tu, benda apa mereka tak mau? Duit banyak. Cuba bangun seorang. Saya orang muda tapi duit ni tak main lah, tak mau. Duit banyak nak, menjadi kegilaan ramai nak, menjadi pujaan ramai nak, pi sana sini,
ketik-ketik selfie sikit. Baru pupus sejam 3.7 juta follower. Hebat sungguh aku ni. Baru sejam. Tu jiwa muda. Tapi tinggal, tak apalah lari. Sebab nak selamatkan iman ni. Jadi poin penting ialah apa? Allah nak mengajar kita supaya kita mengacuan dan membentuk inilah generasi pemuda yang sanggup jaga, yang sanggup harungi segala musibah, segala bala, segala bentuk-bentuk ujian ni demi nak menyelamatkan iman. Tuan-tuan, boleh bayang tak kalau seorang anak muda yang diacuankan dengan benda yang sebaliknya? Anak-anak muda yang sepatut beriman, mereka diacuankan dengan budaya syirik. Mereka diacuankan dengan budaya khurafat. Mereka diacuankan dengan budaya dongeng. Mereka diacuankan dengan budaya yang lara, yang tak apa-apa. Yang sepatutnya mereka taat mengibadahi Allah, mereka tinggalkan solat, mereka tinggalkan puasa, mereka tinggalkan arahan-arahan, mereka tinggalkan perintah agama, dan mereka ramai-ramai bangkit melakukan perkara yang menjadi larangan Allah. Cuba tuan-tuan fikir satu masa, generasi yang berada di atas, yang mungkin sekarang memegang tampuk kepimpinan, tampuk pemerintahan. Satu masa mereka akan berumur, satu masa mereka akan tua, satu mereka akan lelah, sampai masa mereka akan pencin, sampai masa mereka akan tak larat. Siapa yang akan mengisi barisan-barisan itu? Anak-anak muda, generasi-generasi yang dibentuk mengikut acuan dan bekas dia. Cuba tuan-tuan bayang, acuan tadi yang diangkat jadi pemimpin, acuan tadi yang diangkat untuk memerintah kita. Yang terdedah dengan budaya syirik, yang terdedah dengan budaya khurafat, yang terdedah dengan budaya dongeng, yang tinggalkan ajaran agama, yang buat apa yang agama larang. Kalau itulah training pada mereka, kalau itulah ilmu yang diberi pada mereka, kalau itulah pengalaman hidup yang ada pada mereka, itu jugalah yang mereka akan kongsi dan deliverikan pada orang-orang di bawahnya. Tuan-tuan, nampak tak kesannya? Jadi kalaulah pemuda tu sudah dibentuk dengan iman, dengan syariat, kalau depa ni naik, hatulah akan kongsi dan deliver apa yang ada pada mereka. Kita tak perlu tuduh siapa-siapa, hujum siapa-siapa, perhatikanlah apa yang sedang berlaku. Itulah dia punya sifir. Kalau ini naik, itulah dia akan kongsi, itulah dia akan deliver. Dan kalau sebaliknya itu yang naik, itulah yang dia akan kongsi, itulah dia akan deliver. Dan Allah sebutkan, berapa tahun mereka tidur? Ramai tengok jam ni, saya baru nak start ni. Sebab jangan-jangan mari esok cuti pula. Tak apalah, kita sikit lagi. Saya pun tak tengok jam lagi. 9-7 minit padam pun. Tak apa, sikit lagi. 309 tahun. Kita ambil lah 300 tahun. 300 tahun ni, bila kita renung, bila kita fikir, biasanya Allah dia akan melakukan sesuatu yang sesuatu tu kita tak boleh baca. Kita akan terfikir, tak tahulah tuan-tuan terfikir ke tak. Tapi saya jenis orang yang suka berfikir, why 300 years? Pasal apa Allah tak tidurkan mereka dengan jumlah kurang daripada tu? Why tidak 150? Why tidak 230? Why tidak 270 atau lebih? Kenapa tak 600 tahun? Kenapa tak 900 tahun? Kenapa tak 1000 tahun? Why 300 years? Tapi kita tengok satu-satu, walaupun ini sekadar kemungkinan yang saya boleh bawa kepada tuan-tuan untuk sama-sama berfikir. Ada riwayat yang menyebut perselisihan pandangan dan pendapat. Pemuda-pemuda ini mendapatkan sumber iman mereka daripada mana? Mereka dikatakan pemuda yang beriman. Mesti ada sumber keimanan. Sekurang-kurang ajaran siapa, guru mereka siapa, siapa yang memindah dan mengajarkan keimanan untuk mereka jadi sebagai pemuda yang beriman.
perselisihan dalam dalam tafsir selalu kita sebut, ada ulama yang mengatakan zaman mereka ini selepas Nabi Allah Isa alaihi salam. Maksudnya kalau kita ambil pendekatan pandangan yang pertama, Nabi Isa alaihi salam datang dulu, mari dulu. Kemudian Nabi Isa diangkat kembali oleh Allah, kemudian ajaran ini sampai kepada mereka. Kalaulah Nabi Isa dulu, depa kedian. Tapi sebahagian besar ulama-ulama lain bila melihat kepada zahir dan lahiriah ayat ini menunjukkan bahawa mereka ada sebelum Nabi Allah Isa diutuskan. Maksudnya pandangan yang kedua, mereka dulu. Jadi berkaitan dengan pandangan yang kedua, mereka dulu tapi mereka tidak sempat dengan Nabi Isa. Contoh, mereka lari masuk dalam gua. Waktu duduk dalam gua, sisi mana 300 tahun tu? 100 tahun awal ke, 100 tahun nak tengah ke, 100 tahun kat ujung ke? Wallahu alam. Dalam tempoh 300 tahun ditidurkan itulah Nabi Isa dilahirkan oleh Allah. Nabi Isa membesar sebagai remaja. Nabi Isa diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Nabi Isa berdakwah. Nabi Isa menunjukkan mukjizat-mukjizat. Nabi Isa difitnah. Nabi Isa kemudian diangkat kembali oleh Allah. Tempoh hayat Nabi Isa cuma 33 tahun. Sejak daripada kelahiran sampai tarikh pengangkatan kembali 33. Sedangkan depa tidak 300. Cuma saya tak tahulah 33 tu, sebab tu saya sebut awal tadi duk celah depan ke duk celah tengah. Jadi bila mereka tu bangkit keluar nak pi cari makanan, mereka dah melihat suasana yang cukup berbeza. Kalau sebelum ni lari masuk gua, rajanya adalah raja yang zalim, Dikianus. Bandar mereka disebut sebagai bandar Afsusun, zaman belum Islam. Selepas Islam ditukar nama Torsusun. Oh, ada dekat Sungai Ara, kampung tersusun. Torsus. Di mana? Okey, bila keluar, raja tu lagi tak? Bila bangun, raja hak zalim tu lagi tak? Tak dah. Raja yang adil, raja yang baik, masyarakat asyirik tu lagi tak? Tak, masyarakat yang beriman. Maksudnya, mereka dulu tidur, Nabi Isa gedebuk-gedebak tadi naik, mereka keluar tu, Nabi Isa dah diangkat. Jadi tidak sempat. Jadi masyarakat pada waktu itu menerima ajaran Islam daripada Nabi Allah Isa alaihissalam. Baik. Di sini kita akan dapat satu penanda atau satu clue. 300 tahun bukan sekadar nombor. 300 tahun bukan sekadar angka. Tetapi dia adalah bentuk kitaran yang menunjukkan naik dan turun, yang menunjukkan jatuh dan bangunnya sesuatu pemerintahan mungkin. Naik dan turun, bangun dan jatuhnya sesuatu agama mungkin. Naik, turun, bangkit, jatuh sesuatu kepercayaan mungkin. Baik. Asal, letak gap. Nampak? Saya nak suruh nampak step ni. Raja Dikianus yang zalim, masyarakat yang menyembah berhala, masyarakat Tawud, masyarakat yang mengorbankan binatang dan haiwan korban untuk berhala. Ni masyarakat. 300 tahun berlalu, apa yang terjadi setelah mereka keluar gua? Tidur kan 300 tahun. Berlalu dah 300 tahun tempoh tu. Keluar gua, raja yang adil. Keluar gua, masyarakat yang beriman. Baik. Asalnya teruk, dah jadi baik. Kita andaikan dan anggarkan kelahiran Nabi Isa sebagaimana yang selalu disebut satu Masihi sebagai benchmark dan penanda aras kelahiran Nabi Isa. Bila diangkat umur 33, maksudnya Nabi Isa diangkat ketika 33 Masihi. Baik. Elok ajaran Nabi Isa, soleh ajaran Nabi Isa, baik ajaran Nabi Isa, mentauhidkan Allah, mengikuti ajaran-ajaran dan syariat sebagaimana perintah Allah. Hak baik dah ni, hak elok dah ni. Cuba tuan-tuan perhatikan, apa berlaku 300 tahun kemudian? Apa berlaku 300 tahun kemudian? Asal teruk, keluar gua baik.
Lepas baik ni 300 tahun ke hadapan apa jadi? Tuan-tuan, tahu tak peristiwa persidangan Nicaea 325 Masihi? Maksudnya 300 tahun ke depan tu. 325 Masihi terjadi persidangan Nicaea. Di mana? Di Turk. Kalau dulu tu dia adalah kerajaan Romawi Timur, Byzantium Timur. Hari ini tempat persidangan tu duduk dalam wilayah persempadanan negara Turki. Apa yang berlaku 325 Masihi? Masa tu siapa yang memerintah kerajaan Byzantium Timur? Maharaja Konstantin. Pada masa tu ajaran Nabi Allah Isa ni sudah terbelah dua. Tengok, tempoh ratusan tahun ni menyebabkan manusia mengamalkan agama sudah tidak sebagaimana aslinya. Tidak sudah sebagaimana asalnya, walaupun masih ada yang berpegang. Pada waktu itu terjadi pertelingkahan dan perbalahan yang cukup besar di antara dua aliran. Saya sebut ringkas-ringkas. Pertama disebut golongan Arius. Siapa dia Arius? Arius ni ialah seorang presbiter. Presbiter ni kita anggap macam ketua majlis agama ataupun ketua gereja. Dia lahir 250 Masihi, dia meninggal 336 Masihi. Dia meninggal 336, peristiwa ni 325. Dia asal daripada mana? Dia adalah murid kepada Lucian daripada seorang yang berbangsa Libya, daripada gereja Bukolis di Alexandria, Iskandaria. Mereka berpandangan, berpendapat tentang Nabi Isa. Ini pandangan golongan Arius. Mereka berpandangan Nabi Isa adalah makhluk Allah, hamba Allah. Dia cuma manusia biasa yang Allah bagi pangkat pada dia Nabi dan Rasul, dan Allah bekalkan kepada dia mukjizat-mukjizat. Dia bukan Tuhan, dia bukan anak Tuhan. Maksudnya fahaman golongan Arius ni persis sebagaimana ajaran asal Nabi Allah Isa alaihi salam. Tapi yang kontra dengan ajaran ni ialah golongan juga salah seorang penolong bishop di Iskandaria, nama dia Athanasius. Athanasius ini kontra. Kerana Athanasius ni menganggap Nabi Isa punya human dia, kemanusiaan dia macam manusia biasa. Sebab dia merupakan dalam bentuk manusia, maksudnya sifat kemanusiaan terserlah pada dia. Dengan kata lain, bila dia lapar, dia makan. Dia dahaga, dia minum. Dia letih, dia berehat. Dia mengantuk, dia tidur. Tapi kerohanian, dalaman dia, dia adalah Tuhan, anak Tuhan. Hani haduk bergaduh ni. Jadi Maharaja Konstantin yang memerintah pada masa itu tak mahu menjadikan isu ni sebagai pemecah belah, pertelingkahan, perkelahian. Sejauh berlaku pertumpahan darah. Walaupun dah berlaku pun, guru kepada Arius Lucian yang saya sebut tu dah dibunuh oleh golongan-golongan gereja Paulus pada 312 Masihi. Sebelum tu lagi Origen yang menyebelahi Arius, bukan menyebelahi, Arius tu lahir kemudian, tapi nak cakap pemikiran yang sama, dah dibunuh 250 Masihi. Dan kawan ni wafat 336 pun sebab dibunuh dengan tipu muslihat. Arius ni. Baik. Akhirnya nak buat macam mana? Maharaja Konstantin dalam persidangan ni mengumpulkan hampir 2048 uskup, 2048 pedri, 2048 orang yang ahli dan mahir dalam ajaran dan agama ni. Bukan jumlah yang kecil tuan-tuan, 2048. Akhirnya terpaksa dibuat undian. Ha, ani leceh ni. Dah ani kata lagu ni, ani kata lagu ni, akhirnya dibuat undian. Apabila undian dibuat 1730. 1730 menyebelahi Arius. Nabi Isa bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. 318 Nabi Isa Tuhan, anak Tuhan. Majoriti tuan-tuan. 1730, 318. Memang mampu kerahlah.
Tapi Maharaja Konstantin dia nak jaga legasi politik dia, dia menolak yang majoriti, dia pilih minoriti 318 untuk dijadikan akidah baru bagi umat Nasrani. Tengok liciknya permainan dia. Akhirnya bila ini akidah baru, bila ini agama baru, bila ini keyakinan baru, hak Nabi Isa ajak 300 tahun sebelum tu sudah dirosakkan. Sudah disesatkan, sudah diselewengkan. Kemudian bila dia Romawi, dia memasukkan unsur-unsur budaya Helenistik. Helenistik ni budaya-budaya Parsi kuno, budaya Romawi, budaya Yunani. Antara penonjolan budaya Helenistik ialah simbolis dan pematungan. Kan Yunani terkenal dengan dewa-dewa Olympus mereka. Ada nama dewa apa? Zeus lah. Ada nama Jupiter lah, ada nama Poseidon, ada nama Hades, ada nama Saturn. Mereka bukan setakat menamakan dewa, tetapi menyimbolkan, merupakan, taswirkan. Oh, kalau Zeus, janggut panjang gini, senjata lagu ni. Kalau dewa ni, gini. Tuan-tuan faham, belajar sejarah tingkatan 5 kan? Rom pun ada budaya Helenistik. Akhirnya, bila budaya Helenistik masuk dalam agama ini, apa yang terjadi? Maaf saya sebut, bukan ini kemelampauan, tapi realiti dan hakikat. Bila tuan-tuan masuk dalam church atau gereja, itulah yang tuan-tuan akan lihat. Siapa yang disimbol dan dipatungkan di depan? Siapa yang duduk dukung bayi kecil? Ada budak kecil, ada sayap dua. Siapa yang menjadi simbol ni? Yang pastinya itu adalah Bonda Maria, yang kecil itu adalah Yesus. Yang kena ni Yesus. Sedangkan tu adalah fitnah terhadap baginda. Baik. 325 rosak balik dah. Cuba tuan-tuan cek 300 tahun kemudian apa jadi? Selepas penyelewengan agama ni balik 300 tahun, apa jadi? Atau setengah riwayat sebut 22 April 571 Masihi. 571, kita bulatkan, bundarkan, puluh yang hampir dia jadi 600 lah. 20 April atau 22 April 571, apa berlaku tuan-tuan 300 tahun kemudian? Apa berlaku 20 April 571? Sudah. Sebab ustaz sebut tarikh Masihi, jadi kami pun bengong kelu. 20 April 571 adalah Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Apa berlaku? Kelahiran junjungan besar Nabi dan Rasul yang terakhir yang bernama Muhammad. Ataupun kita boleh ambil 610 tarikh pengangkatan Muhammad sebagai seorang Rasul. 600 tahun yang paling dekat dan paling hampir. Allah dah bangkitkan Nabi dan Rasul yang terakhir untuk jernih dan sucikan balik nama dan ajaran Nabi Isa. Bahkan dalam Al-Quran, Allah menyucikan nama Nabi Isa. Dalam surah Maryam, menyucikan Maryam yang dituduh, ditohmah, dikata macam-macam. Maryam berzina lah, Maryam melahirkan anak luar nikah lah. Tapi dalam surah tu Allah sucikan nama Maryam. Dia tak berzina. Dia bukan melahirkan anak luar nikah. Anak ni adalah mukjizat daripada kami. Kemudian Nabi Isa yang dia kata kena bunuh, kena salib. Al-Quran nafikan. Dia tidak dibunuh, dia tidak disalib. Bahkan dia diserupakan dengan orang lain. Sucikan pula nama Nabi Isa. Atas fitnah di atas tiang salib tu. Dan bak orang duk kata dia Tuhan ke anak Tuhan ke? Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turab. Asal kejadian Adam, asal kejadian Isa pun sama. Dua-dua kami jadikan daripada tanah. Nak menunjukkan dia bukan Tuhan, dia bukan anak Tuhan dan dia tak termasuk pun di dalam Trinity, family of God. Quran mari Nabi lahir, sucikan balik. Bawa ajaran yang sebenar. Tapi bukan berhenti setakat ni. Selepas Nabi wafat, tuan-tuan perhati, 300 tahun kemudian apa jadi?
Hak masa Nabi elok dah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, komplit sempurna. 300 tahun Nabi wafat, apa jadi? Nabi kan sebut, sebaik-baik kurun adalah kurun aku, sebaik-baik zaman adalah zaman aku. Summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Kemudian kurun selepas tu, kemudian kurun selepas tu. Nabi sebut yang terbaik zaman Nabi, zaman sahabat, dan Nabi tambah dua kurun selepasnya. Bila dua kurun selepasnya, tambah kurun Nabi. Tiga kurun bererti 300 tahun. Nabi nak gambarkan inilah the golden age. Zaman keemasan yang sebenar ada pada zaman Nabi yang terbaik. Zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi' tabi'in. 300 tahun kemudian apa jadi tuan-tuan? Walaupun bukan tarikh yang sebenar, tapi saya rambang, saya kumpulkan secara umum. Tarikh yang sebenar ada lagi awal daripada tu, ada tengah-tengah, ada yang lambat. Tapi mudah kata, saya rangkumkan semua selepas 300 tahun Nabi wafat. Maka time inilah keluar yang namanya Syiah, keluar yang namanya Mu'tazilah, keluar namanya Qadariyah, keluarnya Jabariyah, keluarnya Jahmiyah, keluarnya Karamiyah, keluarnya segala Yahyah-Yahyah di belakang. Telah munculnya aliran dan mazhab-mazhab yang dianggap di sisi ahli sunnah wal jamaah adalah golongan-golongan yang sesat dan terselewih. 300 tahun kemudian. Kita ingat, oh habis Nabi, terbaik dah lah. Tak. Penanda arasnya itulah yang berlaku. Dan poin terakhir sebelum saya berhenti. Tuan-tuan, 300 tahun adalah salah satu tempoh yang cukup lama. Dan bila lama, dia akan mengakar. Dia akan meredam. Dia akan membumi. Dia akan teguh. Apa maksud saya? Maksud saya, kalaulah dikatakan satu-satu ajaran tu memang confirm sesat, confirm salah, confirm tak betul, confirm tak sahih, confirm segala-galanya tak kena pada dia. Tetapi untuk tempoh yang lama, kalau kita duk injak dia, kalau kita duk pukul dia, kalau kita duk tanam dia, kalau kita duk filing dia, kalau kita duk masuk dia, kalau kita duk cucuk dia hari-hari, hak nama sesat, hak nama tak betul, hak nama tak sahih, hak nama tak kena, hak nama segala-galanya, fahaman ini akan mula mengakar. Dan bila mengakar, dia akan jadi kepercayaan. Bila tempoh tu terlampau lama. Tuan-tuan tengok. Agak-agak, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ajak dak masyarakat Mekah sembah berhala. Tak mungkin. Tapi bila berhala start masuk di bumi Mekah? Zaman pemerintahan Bani Khuza'ah yang mengambil tampuk pemerintahan daripada Bani Jurhum. Bani Jurhum kalah dalam peperangan, Bani Khuza'ah ambil. Pemimpin pertama Bani Khuza'ah, Amru bin Luhai Al-Khuza'i. Pi ke Balqa di Syam, dia lihat orang di sana suka sembah berhala. Bila dia nak balik ke Mekah, dia minta sekok. Alah-alah aku nak balik, wamai sekok, aku nak balik ke Mekah. Inilah sejarah kemasukan patung Hubal. Patung yang dibuat daripada batu akik merah dengan sempurna sifat kecuali tangan kanan terpotong. Bila balik, mereka sepuh balik tangan ni dengan mah. Letak dalam mana? Letak dalam Kaabah. Bila tiba musim haji, walaupun cara jahiliah, mereka keluarkan patung letak depan pintu Kaabah. Bila orang tawaf 7 kali, berhenti depan patung. Di sinilah berlaku, mula berdoa, memohon, mengharap pada kawan ni. Lama-kelamaan, takkan di Mekah saja. Kita buatlah kabilah kita, dusun kita, bani kita, sikit-sikit sorak. Bila dia membiak, kita tahu ni syirik. Kita tahu ni salah. Kita tahu ni sesat. Kita tahu ni selewet. Tapi bila masa tu memakan masa dan tempoh yang lama, dia jadi agama. Dia jadi akidah. Dia jadi kepercayaan. Bila mari Nabi hak sebenar, bila mari Nabi hak betul, senang ke susah nak buang balik? Senang ke susah? Susah dah tuan-tuan. Hak mana yang senang beriman? Hak Allah sebut. Golongan muda lah hak senang. Golongan tua, hak lama tu dah. Akar dia masuk dalam dah. Muhammad hak sebenar tu dia lawan. Muhammad hak sebenar tu dia perangi. Muhammad hak cerita hak betul tu, dia duk lawan hari-hari, dia duk tuduh hari-hari, dia duk label hari-hari. Tu hak sebenar.
tapi hak pegangan dia salah, walaupun salah bila tempoh tu masa dia jadi pegangan susah. Mudah nak faham. Kalau kita duk sebut di sisi Ahlu Sunnah wal Jamaah, Syiah salah, Mu'tazilah salah, hak tu salah, hak ni salah. Kita tahu tu salah. Tapi bila dia mengakar umbi, membarah dalam tempoh yang lama, saya nak tanya tuan-tuan, 2024 Syiah ada lagi ke tak ada? Hak kata sesat, hak kata seleweng, duk ada. Mu'tazilah, hak kata sesat, hak kata seleweng, 2024 ada lagi tak? Semua hak saya sebut tadi duk ada lagi semua. Sebab dia duduk ni. Salah pun tak apa. Janji dia masuk, dia cucuk, dia cucuk, dia cucuk, dia cucuk, dia jadi pegangan. Tapi bila orang kata salah tu, sesat tu, ah bangun lawan kita. Ai mana boleh salah ni hak. Dia startlah. Bila tempoh tu terlampau lama. Dah tu hak sedang kita hadapi hari ini. Ini yang disebut agama nenek moyang. Sama macam yang dia sebut di depan ni. Kepercayaan bahawa Tuhan ni ada anak. Orang-orang Arab musyrikin Mekah, Bani Khuza'ah contoh, dia percaya malaikat tu anak perempuan Allah. Malaikat tu hak dia tak kenal rupa lagu mana, dia anggap tu anak perempuan Allah. Manakala orang-orang Nasrani menganggap Nabi Isa anak Allah. Lihat tuan-tuan, Tuhan sendiri pun tidak selamat daripada fitnah lidah-lidah manusia dengan pertuduhan tadi. Apatah lagi kita orang biasa kalau kena fitnah hari-hari, standard. Kita ni manusia biasa, hamba Allah, makhluk Allah, kena fitnah hari-hari, standard. Apatah lagi Allah yang maha segala maha, suci segala suci, agung segala agung pun tak terlepas daripada fitnah lidah dan bibir manusia yang menuduh Allah mempunyai anak. Panjang lagi sebenarnya, tapi nampak berat mata dah semua. Tak habis lagi ni. Ayat tak habis lagi walaupun pendek kan. Wazidnahum huda, tak syarah lagi tu. Nanti kita syarah tahun depan, kena panggil lagi lah.